Setelah sukses dengan Android Takeshi dan Avindiknya, Kementerian Pertanian dan Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Penelitian Veteriner melakukan launching aplikasi Android untuk ternak kambing dan domba yang diberi nama GoSipVet. Untuk memperkenalkan aplikasi ini, Dede Litvet mengadakan acara sosialisasi penggunaan Android GoSipVet yang diselenggarakan di dua tempat yang berbeda, yaitu di Eco Green Park dan Cafe Equal, Malang, Jawa Timur. Dalam acara silaturahmi nasional atau silatnas yang berlokasi di Eco Green Park, dihadiri oleh Himpunan Peternak Kambing Indonesia yang berjumlah lebih dari 1.000 peternak kambing domba se-Indonesia. Wali Kota Batu Malang juga memberikan apresiasi dan dukungannya dalam acara silatnas ini. Ya, bisnisnya ada, hobinya ada, nilai ekonomisnya itu ketika didalami itu banyak bermacam-macam hal yang bisa didapat. GoSipVet yang dipresentasikan oleh Dr. Apri Hariwardana dan tim Android BB Livet mendapatkan respon positif serta antusias yang tinggi dari peserta. Hewan mamalia, ini bukunya untuk sapi yang GoSipVet itu untuk kambing dan domba. Lanjut. Nah, jadi ini logonya. Jadi kalau bapak-bapak ibu nanti ke Google Play Store main-main, nanti kalau ada logo ini berarti bisa diinstall. Lanjut. Sedangkan ini adalah logo untuk GoSipVet-nya. Banyak sekali penyakit-penyakit hewan yang kita nggak tahu, kita mau tanya kemana, buku tebal kita malah baca. Ya, apakah di aplikasi tersebut bisa juga berisi tentang konten seputar pembuatan transum gitu? Masukkan manajemen pakan dan manajemen kandang. Jadi bagaimana bikin kandang baik, bagaimana buat transum, hijauan yang baik seperti apa, nanti akan juga kita upload di situ. Tidak hanya itu, acara yang diselenggarakan di Cafe Equal Malang juga mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa, akademisi, praktisi, dan peternak sapi perah dari Kota Malang. Semoga aplikasi GoSipVet ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan peternak Indonesia. Bangga menjadi peternak Indonesia. Eri Kurniawan, TV Tani mengabarkan.